Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Tuhanku, ampunilah diriku dan kedua ibu bapaku. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihani diriku sewaktu kecilku. Awak jangan cabar saya, Sal. Sal. Kenapa tutup pintu tu? Malu? Awak tu sepatutnya malu. Terjerit-jerit macam hantu. Hey, saya tak pernah malu lah, bang. Abang patutnya malu dengan diri abang sendiri. Dengan anak kita. Dengan keluarga saya. Dahlah, bang. Saya penat dengan keadaan macam ni, tau. Kalau hari-hari macam ni, lebih baik kita pisah je. Abang tinggalkan saya. Kenapa awak sebut perkara yang dikutuk oleh Allah, kan? Eh, dah lah. Abang tak payah berceramah lah, bang. Abang patutnya malu dengan diri abang sendiri. Ha, kenapa kita jadi macam ni? Hari-hari sebegadu benda yang sama je. Dah lah, bang. Lebih baik abang tinggalkan saya dengan hari kat rumah ni je. Senang. Awak dah nekat? Ya. Saya dah nekat. Lagi cepat abang keluar dari rumah ni, lagi bagus. Lagi menyampas dia muka abang. Saya nak bawa Adi. Eh, tak payah buat hadir lah, bang. Abang takkan mampu jaga dia. Sedangkan rumah ni pun saya yang bayar, tau. Saya boleh usaha. Saya akan usahakan yang terbaik untuk dia. Dah lah, bang. Tak payah. Abang tahu tak kenapa. Ha, kita gaduh hari-hari. Apa masalah kita? Masalah kita sebab abang tak mampu. Entah apa keluarga awak asut sehinggakan perangai awak jadi buruk macam ni. Eh, tak payah nak terus keluar ke saya lah. Abang tu yang tak betul. Dah lah, bang. Lebih baik abang kemaskan baju abang. Abang keluar dari rumah ni. Awak jangan cabar saya, Sal. Ya, saya memang cabar abang sekarang.
saya dah makin menyampah dengan muka awak dah. Sini tengok Adi. Tapi Papa buat di sini ke tak? Adi. Adi tinggal dengan Mama. Papa kena pergi. Papa janji nanti Papa akan selalu datang tengok Adi. Papa janji dengan Papa, jangan nakal-nakal, jadi anak yang baik. Teriknya perpisahan, Tuhan hapuskan semua kenangan. Tak ku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Adi buat apa? Tulis surat. Tulis surat? Tak tulis surat untuk siapa? Untuk Papa lah. Adi dan Papa, Adi nak suruh Papa balik. Mama, Mama dah cuba telefon Papa. Mama sendiri pun tak tahu Papa ada di mana. Mama dah cuba telefon Papa banyak kali tapi tak dapat. Alah, cubalah sekali lagi telefon Papa. Nanti Mama telefon ya. Alah, sekaranglah. Mama kata nantilah. Hadi ni. Hadi tahu tak Papa sayangkan Hadi? Ha? Lepas ni Mama tak ada dengar Hadi sebut nama Papa lagi. Mama tipu, Papa sayang Hadi. Kalau Papa sayangkan Hadi, mana Papa? Mana? Ada Papa datang tengok Hadi? Tak ada kan? Ada Papa telefon Hadi? Tak ada. Hadi, Papa dah tak ada dah. Sekarang ni Hadi cuma ada Mama aje. Ha?
Jadi lepas ni tak nak cakap lagi pasal papa. Percayalah, lepas ni semuanya akan jadi okey. Lebih baik. Nanti papa balik sini lagi tak? Tak. Salmah dah membuat dekat aku macam ni, apa lagi yang kau tak percaya? Dia sanggup tengok aku hidup macam ni. Dia tak benarkan aku jumpa dengan adik. Keluarga dia, takkan tak ada seorang pun yang kau rapat? Tak ada, man. Tak ada. Siapalah aku ni kalau nak dibandingkan dengan dia orang tu? Ni. Kau dah bincang dengan peguam kau? Makan minum aku sendiri pun tak teratur. Macam mana aku nak bayar peguam? Aku tak sangka betul Salmah tergamak buat macam tu. Ya, aku bertambah serabut. Sebenarnya, ada satu syarikat ni, dia nak cari pekerja. Kau tahu lah, Mi. Kerja biasa-biasa je. Syarikat mana tu, Mi? Pembinaan. Aku sanggup, Mi. Aku sanggup. Aku nak kerja. Tolonglah aku, Mi. Aku nak kerja. Baiklah. Aku usahakan. Cik boleh berbahasa Inggeris yang baik. Boleh, tuan. Sebab syarikat saya yang lama tu asalnya dari Perancis. Kenapa Encik berhenti dari sana? Kami bekerja berdasarkan pada kontrak, tuan. Bila kontrak dah tamat, kami semua dah tak diperlukan lagi. Oh, dah berapa lama tu? Hampir 6 bulan, tuan. Dah banyak tempat saya cuba cari kerja tapi masih belum ada rezeki lagi. Okey, macam ni. Andai kata Encik dapat pekerjaan ni, berapa cepat Encik boleh mula bekerja? Secepat yang mungkin, tuan. Encik tak ada masalah untuk bekerja di mana-mana? Tidak ada, tuan. Kenapa, tuan?
Hello? Abang nak apa lagi? Sal, saya nak minta izin dengan awak. Saya nak jumpa Adi. Abang tak faham-faham lagi ke? Tak payah jumpa. Dah kenapa? Adi itu kan anak saya juga. Saya ada hal nak jumpa dia. Sebab lepas ni saya takkan ada kat Malaysia lagi. Tak ada kat Malaysia? Di mana? Saya dapat tawaran bekerja di luar negara. Saya akan berangkat beberapa minggu lagi. Sebelum saya pergi, saya harap dapat luangkan masa sebanyak yang mungkin dengan Adi. Tolonglah. Okeylah. Nanti saya akan pilih tadi. Dan saya akan hubungi abang. Okey? Sama. Ia pun sama. Macam mana barang ni boleh ada atas meja saya? Bila suami datang tetap di sini? Saya tak jumpa dengan Cik Suhaimi. Ana budak dari Cik ni terbagi. Awak ada anak kan? Ada. Okey. Saya rasa mainan sesuai untuk anak awak. Saya hadiahkan. Betul ke? Ambil. Nasih. Hanya padamu Allah tempat bersujud. Hanya padamu. Ya. Ni. Untuk apa ni? Ambillah, sagu hati. Aku tahu, tapi untuk apa? Tolong carikan Adi untuk aku. Ni, kau kan patut jumpa Adi semalam. Sepatutnya aku jumpa dia. Tapi tiba-tiba, Sal telefon bagi tahu kata ada kecemasan. Jadi aku tak sempat nak jumpa Adi. Aku banyak perkara aku kena buat dan aku kena fikir. Hanya kau seorang je yang aku percaya. Tolonglah aku. Aku boleh tolong ni. Tapi kita kan kawan. Tak payahlah. Ambillah duit ni. Ambillah duit ni. Kau nak pergi tu bukannya percuma. Duit minyak kau, duit makan kau, semua tu kan guna duit. Aku akan cari Hadi sampai dapat. Paling tidak pun aku akan tunggu Sal sampai dia balik. Kenapa aku tak fikir sampai ke situ? Astaghfirullahaladzim. Kepala kau kan berserabut. Dah, ni. Aku tak nak ni.
kau pergi kerja kat Doha tu, kau buat duit banyak-banyak. Nanti kau tunjuk kat keluarga besar tu, biar terbeliak mata dia. Kali dah Mama pesan, jangan lagi sebut nama Papa. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Hadi rindu Papa. Masalahnya, Papa tak rindukan Hadi pun. Tak sayangkan Hadi. Ha? Kalau Papa sayangkan Hadi, dah lama Papa balik cari Hadi tau. Papa tak balik sebab Mama selalu marah Papa. Mama, Hadi nak jumpa Papa. Sekejap pun jadilah. Kalau Mama bagi tahu perkara sebenar pada Hadi, Hadi kena janji tak akan tanya lagi pasal Papa. Boleh? Janji tahu? Sebenarnya, Papa Hadi dah tak ada lagi kat Malaysia ni. Papa dah pergi jauh ke luar negara. Papa pergi mana? Manalah Mama tahu. Papa tak cakap pun. Tapi Papa mesti balik juga kan? Entahlah, Mama pun tak tahu. Mungkin Papa balik, mungkin juga Papa tak balik. Dahlah. Hadi boleh tak? Lepas itu tolong jangan sebut lagi nama Papa. Ha? Sekarang ni, Hadi cuma ada Mama. Mama cuma ada Hadi. Faham? Hadi? 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 Kenapa Hadi lari? Sekarang ni, Hadi kena tahu tau. Bukan Mama tinggalkan Hadi, tapi Papa.
Kontrak kerja abang dah habis. Ya ke? Tapi lepas ni boleh cari kerja lain juga kan? Tak orang tahu. Tapi sementara nak dapat kerja lain tu, mungkin akan menyusahkan Sal juga. Sal kenalah bantu abang sikit-sikit. InsyaAllah, bang. Selagi saya ada, saya akan cuba bantu abang. Terima kasih, Sal. Kalau Sal nak Mami maafkan Sal, syarat Mami senang je. Sal tinggalkan suami. Mami tak suka dia dunia akhirat. Mami, janganlah macam ni, Mami. Mami, suami tu baik. Dia jaga Sal, bimbing Sal dengan elok. Apa salah dia, Mami? Sal, Sal tahu tak? Suami tu suka kat Sal sebab Sal kaya. Jadi Sal tinggalkan dia sebelum terlambat. Mami. 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 Habis kontrak tamatlah. Habis tu dah kerja saya terikat dengan kontrak. Saya nak buat macam mana lagi, Sal? Cubalah cari kerja tetap, bukan kerja kontrak, bang. Saya dah cuba, saya usaha. Kesana kemari saya cari kerja. Bukannya duduk diam kat rumah ni. Tapi rezeki saya belum sampai. Saya nak buat macam mana? Abang tu tak nak usaha lebih. Kenapa orang lain boleh dapat kerja tetap? Kenapa abang tak boleh? Ha? Abang tu nak duduk rumah jaga anak. Makan hasil isteri je. Sal. Kenapa cakap macam itu, Sal? Saya penat, tu, bang. Penat. Tapi mungkin betul jugalah cakap Mami. Abang ni memang rasa lelaki pemalas. Lelaki tak guna. Lelaki dayus. Kenapa semakin cerupah untuk Sal sekarang ni? Sal! Sal. Mama nak keluar kejap. Jumpa Kak Azli. Oh. Kenapa? Ma, Adi ada tulis surat ni untuk Papa. Mama tolong postkan boleh? Surat untuk Papa? Boleh Mama baca? Boleh. Walaupun dah berkali-kali Mama pesan, jangan sebut, jangan ingat. Adi tetap juga nak cari Papa yang tak tanggungjawab tu. Mama, Mama.
Saya tak kisah dengan status ibu tunggal. Lagipun saya ikhlas. Saya jujur. Saya boleh terima anak Sal macam anak saya sendiri. Saya tahu Azli memang seorang yang baik. Mami dan Daddy pun berharap sangat supaya saya dapat terima lamaran Azli. Cuma masalahnya, saya masih takut terikat dengan perkahwinan atas apa yang pernah berlaku pada saya dulu. Boleh saya tahu apa sebenarnya yang jadi dekat perkahwinan saya yang lepas? Minta maaf saya tanya sebab saya kalau boleh tak nak mengulangi apa yang bekas suami saya buat. Itu je. Kalau boleh saya tak nak bercerita tentang saya dan bekas suami saya. Biarlah ia menjadi rahsia. Saya tak nak ingat lagi dah. Cuma... Tak apa, saya sanggup tunggu Sal. 1,000 tahun pun saya sanggup tunggu. Kalau 1,000 tahun, saya dah tak ada dah. Okey, maksudnya saya sanggup tunggu Sal sampai Sal setuju jadi isteri saya. Segala-galanya tentang diri Sal sangat-sangat istimewa untuk abang. Sebab tu abang dah jatuh cinta dengan Sal masa mula-mula kita jumpa dulu. Abang rasa macam kita memang dah ditakdirkan untuk bersama. InsyaAllah, bang. Sal pula, Sal akan cuba untuk menjadi seorang isteri yang terbaik bagi abang. Sal akan perbaiki kelemahan Sal. Tapi dalam masa yang sama, Sal harap sangat abang boleh terima kelemahan Sal, kekurangan Sal. Dan Sal nak abang bimbing Sal. Boleh? Boleh, sayang. InsyaAllah. Assalamualaikum, Adi. Handsome ya hari ini. Adi, kenapa tak jawab salam abah tu? Waalaikumsalam. Sedapnya lontong. Ni Adi suka lontong tak Mama buat? Ha? Lepas makan, kita pergi tengok wayang, kita pergi jalan-jalan. Nak, ke Adi ada plan lagi best? Abah ikut. Adi ada papa tapi Adi tak ada abah. Adi? Kenapa cakap macam tu dengan abah? Dah lah, Sal. Budak-budak. Kita baru lagi, kan? Baru apanya, bang? Kita nikah dah lebih sebulan, bang. Tapi perangai dia tetap tak berubah. Macam tu juga. Kalau Mama tak suka Adi, Mama hantar je Adi kat rumah Papa. Adi! Sal, dah duduk. Duduk, Sal. Tak baik gaduh depan rezeki. Pagi-pagi ni, bagi Abang uruskan.
bukan sama saya langsung. Sal dah cuba dah hubungi dia, tapi itulah, dia buat macam tak layan je. Biasa nak macam mana? Dia takut Sal minta duit nafkah anak kau. Taklah, ya kot. Taklah, Sal pun tak tahu. Apa kata kalau Sal dapat hubungi dia, Sal bagi tahu je dekat dia yang Sal tak perlukan duit dia. Sal cuma nak dia jumpa Adi je. Kesian dekat Adi tau. Okey. Sal cuba. Okey? Saya bukan apa, Sal. Saya kesian tengok Adi tu. Tiap-tiap malam peluk gambar papa dia nak tidur. Macam mana? Abang, kenapa abang tak cuba untuk dia peluk gambar abang? Kan senang. Sal, macam mana dia sayang sekalipun dekat saya, dia tetap ada ayah kandung. Saya tak boleh nak rampas hak tu daripada dia. Kan? Okey, Sal akan cuba. Hmm? Kita tutup bab tu. Sal sebenarnya ada perkara nak cakap dengan abang dan juga Hadi. Adi? Adi? Tidak. Okay. Cukup. Adi, dengar apa yang Mama nak cakap, eh? Tak lama lagi, Adi akan jadi seorang abang. Seronok tak dapat adik? Tak apa, Hadi makan dulu. Mama lupa nak ambil sambal. Hadi tak suka jadi abang? Okey, Hadi nak apa? Hadi nak cari papa sampai dapat. Lepas tu Hadi nak terus tinggal rumah papa. Hadi tak sayang abah? Sayang. Abah dah suruh mama carikan papa. Daripada dulu lagi dah cari papa tapi tak jumpa-jumpa. Hadi, kadang-kadang Allah tak bagi apa yang kita nak, tapi Allah bagi apa yang kita perlu saja. Mana pula budak ni pergi? Ya Allah. Selalu lambat. Selalu nak menyusahkan. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik, pelajar-pelajar semua dah balik ke? Dah, semua dah balik dah. Tak apalah. Terima kasih, Pakcik. Sama-sama.
Hello? Hello, abang. Abang, Hadi tak dekat sekolah, abang. Hah?